bursa transfer awal musim Liga 1 2020 terdapat sejumlah pemain yang hijrah ke klub rival. Ada 3 pemain Liga 1 yang hijrah ke klub rival setelah berstatus bebas transfer. Berikut ketiga pemain yang hijrah ke klub rival. Makan Konate bermain untuk Arema FC pada musim 2018 dan 2019. Musim pertamanya ia bergabung dengan Arema FC, Makan Konate bermain 18 laga dan mencetak 16 gol. Beranjak ke musim 2019, Makan Konate bermain 33 laga dan mencetak 16 gol untuk Arema FC. Pada akhirnya, Makan Konate bergabung dengan Persebaya Surabaya untuk musim 2020. Selanjutnya ada Nasir. Nasir dilepas Arema FC bersama sejumlah pemain lain. Nasir telah 3 musim bermain untuk Arema FC. Musim 2017, Nasir bermain untuk Arema FC sebanyak 5 pertandingan. Musim 2018, ia bermain sebanyak 6 kali. Masuk ke 2019, Nasir bermain sebanyak 12 kali dan menyumbang 1 gol untuk Arema FC. Setelah dilepas Arema FC, Persebaya merekrut Nasir. Berikutnya ada Otavio Dutra. Dutra sudah 2 musim membela Persebaya Surabaya secara berturut-turut, yaitu pada 2018 dan 2019. Musim 2018, Dutra bermain 23 laga dan menyumbang 2 gol untuk Persebaya Surabaya. Sedangkan pada musim 2019, ia bermain sebanyak 23 laga dengan mencetak 1 gol. Setelah Liga 1 2019, Otavio Dutra hijrah ke Persija untuk kompetisi musim 2020. Dan pada akhirnya, Otavio Dutra dikontrak Persija Jakarta dengan durasi 2 musim atau hingga 2021.